sekaligus tim Jawa Barat kali ini berhasil untuk bertanding di Rananta. Sudah berada di villa, nampaknya pemain-pemain daripada Jawa Barat diundang langsung ataupun sahabat dari Ibu Haji Neneng. Sementara kami akan memandu pertandingan Alparos berhadapan dengan Tekton Kota Bandung yang dipimpin wasit 1 yaitu Andri, dibantu wasit 2 Jalal. Kita nantikan beberapa detik saja pertandingan akan digulirkan. Alparos melawan Tektona on the way. Abdul kali ini sob keras saja melengkung. Tektona menyusul tekanan dari posisi 4. Dicolok saja Deden tadi. Kop tunggal di udara. Tektona menyusul terakan ulang. Ditekan saja oleh Agung Setia Budi tadi, setar baik didapat anak asuh Abah Hali ataupun Kang Agus. Kita nantikan Sahrul Rahmat ancang-ancang lakukan job kali ini, mundur satu raya ke belakang, keras meluncur bolanya langsung. Kembali setar di awal pertandingan. Alparos kali ini mendapatkan lawan besar ataupun nama besar Tektona Kota Bandung. Kali ini ada Sahrul Rahmat ancang-ancang dahul, terima Tektona kembali. Belum panas kali ini, nampaknya udara Lembang belum bersahabat dengan anak-anak Kota Bandung kali ini yang sehari-hari berlatih di Gor Sulaiman Kota Bandung. Di udara panas kali ini bertanding di suhu 70 derajat celcius. Ada Tektona umpan lamung, baku dari Raja umpan lamung ke tengah. Ada upaya berhasil dilakukan Tektona. Apa yang terjadi setara pendengar? Wasit 1 Kang Acar tadi menyatakan bola sudah terlebih dahulu jatuh di lapangan Rananta Sport Center Arena. Alparos ada Sahrul Rahmat kali ini keras kembali gelantoran angka kali ini untuk mengamankan raihan poin. Terus didapat apa? 5-0. Kita nantikan Rananta gebrakan daripada Ibu Haji Neneng. Ada Sahrul Rahmat kancang-ancang kembali. 1 gagal dilakukan dari Sahrul tadi. Bola berpindah tangan. Tektona Jalan Kopo Sulaiman Kota Bandung nomor punggung 8 yaitu Jul ancang-ancang kali ini melintas ke pertahanan Alparos. Dibiarkan saja ragu-ragu Radit Pratama tadi ataupun Jason Radit tadi tidak berhasil mengembalikan bola sempurna. Nomor punggung 8 Tektona Kota Bandung, penonton jangan menung-menung baik. Kita nantikan angka kusamah CS. Ada Agung, serangan akhirnya berhasil dilakukan Alparos untuk memperlebar poin. Awal set yang pertama silaturahmi sesama pemain bola. Kartun Kasper Sub kali ini ke tengah. Ada nomor 11 tadi akhirnya ke tengah. Ada nomor 11 tadi akhirnya wiker yang dimiliki Tektona tadi menuntaskan ke Bandung. Kita nantikan anak asuh Uus Sanjah kah nomor 6 pemain dengan gaya rambut cepak kali ini umpan atau gagal set yang dicoba dilakukan oleh nomor punggung tadi. Bola tidak berhasil melintas, pindah bola Agung Setiabudi ataupun Agung Sekanti. Jamsuk dilakukan menggelembung tahan di udara bola pendek tadi umpan lambung, upaya berhasil Dimas Mauludin. Namun satu pemain Alparos tadi oleh wasit dinyatakan terperangkap net. Pindah bola pelan-pelan, asah skill setelah 10 tahun berlatih kali ini. Skill di lapangan Rananta Sport Center dilakukan di udara. Angga Kusuma upaya berhasil dibantu nomor 8 dengan gerakan Ajat Sudrajat tadi menunjukkan untuk Alparos
Deden Hardiana kali ini ancang-ancang ajar pulih dibunyikan melengkung ke belakang menyusur tengah yang ditunjuk nomor 11. Upaya berhasil, hampir-hampir bola liar, tektona tekanan ulang berhasil dihadang lagi pukulan yang keempat dari anak asuh Usus Sanjaka nomor 10 tadi. Kali ini berhasil, bola tepat jatuh di posisi sudut 2, pindah bola nomor punggung 1, ancang-ancang ke tengah, passing empuk, berikan umpan kembali serangan balasan. Alvaros tadi ini belum ataupun memperlebar poin. Reji, pemain kelahiran 2003, ancang-ancang Reji ke belakang, bola deras, umpan lambung berhasil dikembalikan, berbahaya pantulan bola kedua pendek tadi nampaknya tidak berhasil diintercept sempurna. Pindah bola tektona nomor punggung 11, keras menggelembung, ada Agung Setiabudi, Reji, pukulan bokem, berhasil kembalikan nomor 21, pressing ke tengah, menyusun tekanan ulang, masih bisa, oh apa yang terjadi, bola lewat di mukanya tadi, dihantam anak-anak tektona, namun sayang bola jatuh keluar, Angga Kusuma, ancang-ancang, ke tengah sang libero, passing empuk, hadangan berhasil menyusun tekanan ulang dari posisi 5, pukulan Agung Setiabudi terlalu melebar, bola dilihat jelas oleh Ajar Wasit satu tadi, jatuh keluar, pindah bola tektona Kota Bandung nomor punggung 10, pemain jangkung sep tadi, umpan lambung Agung Setiabudi kembali jual beli serangan anak-anak muda belia dari kepada kedua klub. Legalitas tektona dan Alvaros kali ini saling berhadapan. Yang digulirkan sekitar 10 menit saja, ada Sahlur Rahmat tipis dibukanya, tahan anak tektona menyusun tekanan, tipis dibukanya, tahan anak tektona menyusun tekanan. Tidak ada yang mencoba menghadang kali ini Bokom Evander Holyfield dari tektona tadi. Bola jatuh di sudut posisi 6, pindah bola tektona mundur 1, 2, 3 ke belakang, jamsuk dilakukan kali ini, melintas ke pertahanan Alvaros, umpan lambung, ada upaya dari Randy tadi, Angga Kusuma selamatkan bola, triball tektona posisi tua tadi, triball tektona posisi tua tadi, dengan leluasa serangan mulai dikembangkan anak-anak Kota Bandung di awal set yang pertama. Kali ini terpaut 2 poin, nomor 28, ancang-ancang sub akan dilakukan kali ini tektona Kota Bandung, jam sub keras, Agung Seganti, Randy, ada Angga Kusuma, apa yang terjadi? Wasit Kota Bandung Barat yang mengantongi lisensi A tadi menyatakan satu pemain Alvaros terperangkap pelanggaran. 10-11 Bandung tektona ancang-ancang nomor 8, pemain bertubuh gembal sub tadi namun gagal. Sub yang keempat kali tadi bola menggelinding tipis jatuh keluar, pindah bola Alvaros, ada Randy, sub lakukan ke kanan yang dituju posisi 2, satu serangan atletik, dituju posisi 2, satu serangan atletik di negara tektona kali ini dengan leluasa, hadangan melongo tidak dilakukan anak Alvaros, pindah bola nomor punggung 8, pemain dengan gaya rambut cepat kali ini 1, 2, 3 sub lakukan, youtuber yang dituju tadi, ada Reji, akhirnya Alvaros kali ini membalas serangan deras, tidak berhasil dikembalikan Bandung tektona. Agung Seganti ancang-ancang kali ini ke tengah saja nomor 26, namun bola lewat berhasil dikembalikan, apa yang terjadi, satu pemain
karakter perangkatnya dilihat jelas oleh sang pengadil lapangan. Pindah bola, mondar-mandir sementara. Tim besar kali ini dari kota Bandung, ada Tektona, atlet volleyball yang bermukim di Kopo Sulaiman Sebtadi. Terpandur angka Kusuma Hadangan bersasir. Satu sentuhan pelanggan balasan. Dengasir, satu sentuhan pelanggan balasan. Dengan variasi serangan atraktif dilakukan 6 pemain Tektona tadi. Sarana olahraga Rananta, teman, rekan, sahabat berjumpa saling sapa di situasi masih pandemi. Tentunya kita tidak mengharapkan ataupun berdoa saja sama Yang Maha Kuasa, tidak akan ada penyakit-penyakit yang kita patut di lembur orang mah. Kita berdoa saja ataupun satu poin kembali didapat di oleh Alparos di lapangan di awal set yang pertama pertandingan persahabatan ataupun launching sarana olahraga Rananta Sultan Jaya. Dan Hardiana tipis di muka net, ada Santosa berikan umpan. Apa yang terjadi? Pukulan cross, maksudnya nomor punggung 10 tadi namun gagal. Dan Hardiana sep lakukan yang dituju posisi 3. Umpan lapung Santosa dengan lakukan yang dituju posisi 3. Umpan lapung Santosa dengan akurat memudahkan spiker nomor punggung 10 tadi menembus kesalahan pertama. Kali ini serangannya berhasil ataupun tidak berhasil dimendahkan Alparos. Tektona sep Agung Sekanti, umpan lambung Rendi, ada Radet upaya berhasil membantulkan bola, namun sempurna di lapangan menyatakan 4 sentuhan, sentuhan dari anak-anak Alparos tadi. Orang yang sama, nomor punggung 1 ataupun sang center, Radet passing empuk, Rendi kop tunggal di udara. Hadangan sempurna dilakukan anak Tektona Kota Bandung dan bola serangan sebab Alparos tadi nomor punggung 1 Radit passing empuk, umpan lambung Angga Kusuma. Akhirnya Angga Kusuma kali ini pemain kelahiran 2003 tadi berhasil menembus kesalahan pertama. Regiso Tektona tahan nomor punggung 2, set terberikan umpan yang dituju posisi 2, hadangan berhasil upaya libero. Serangan yang kedua ada Mauludin, Angga Kusuma pressing ke tengah, kecil-kecil kembali bola pendek. Terlihat pergerakan kaki kaku untuk mengejar bola tadi tidak berhasil. Regiso Alparos pasir ipis siap lakukan ke tengah, passing tidak sempurna ataupun ragu-ragu. Dua pemain Tektona tadi membiarkan poin dicolong Alparos. 18-17 weekend di kota wisata Lembang, nampaknya tempat wisata kembali dibuka, namun di lapangan kali ini tidak ketinggalan ataupun nampaknya meriah setelah terlihat 4.000 penonton berjubel di sudut tribun timur baik ataupun tribun utara. Baru saja poin didapat Tektona Kota Bandung nomor punggung 11 yaitu Jun. Kali ini ancang-ancang jam sepul. Terlalu kuat sub yang dilakukan Jul tadi, nampaknya bola meninggalkan lapangan. Pindah bola Angga Kusuma ke kiri, sang libero passing empuk. Permainan di udara kali ini nampaknya Alparos berhasil mementahkan serangan yang dilancarkan Tektona Kota Bandung. Angga Kusuma Alparos tadi umpan lambung posisi 2. Akhirnya serangan kembali berhasil dilancarkan Tektona setelah menerima umpan empuk dari posisi 2 tadi berhasil menggebuk bola deras. Pindah bola Rashid passing empuk, umpan lambung Angga Kusuma. Bola Rashid passing empuk, umpan lambung Angga Kusuma. Mulai bermain dari semua sudut posisi kali ini serangan Alparos.
kembali lolos dari hadangan Tektona, pindah bola Alvaros, Sahrul Rahmat ambil sep ancang-ancang, tahan nomor 4, kembali bola, bola lewat tadi ditot saja oleh sang setter, berhasil kali ini jatuh di posisi kosong pertahanan Alvaros, pindah bola Tektona nomor 8, pemain bertubuh gempal kali ini ke tengah Angga Kusuma, dua sentuhan Reje, serangan berhasil dilakukan Alvaros. Sungguhan dari Ibu Haji Neneng, Tektona Alvaros kembali kami pandu pertandingan. Tektona kali ini September 28 keras saja, Agung tahan, ada Angga Kusuma berhasil dimentakan, tekanan dilancarkan Tektona ataupun tahan anak Alvaros, ada Agung coba upaya berhasil, Tektona flashing ke tengah Angga Kusuma, ke kanan, ke udara, ke tengah sang libero Tektona. Ke udara, ke tengah sang libero Tektona. Apa yang terjadi? Serangan dilakukan Tektona tadi, nampaknya setelah 84 sentuhan tadi, namun satu poin tidak dapat Tektona. Pertandingan mulai kraket untuk disaksikan penonton di ataupun khususnya warga Sultan Jaya. Sementara baru saja penerimaan bola tidak sempurna, Agung tadi bola terlalu deras lewat ataupun jatuh keluar orang yang sama nomor 8, ancang-ancang pemain kelahiran 98, sep, gagal. Sep yang dilakukan nomor punggung 8 tadi gagal, pindah bola Alvaros, Pasir Ibis, Kecamatan Lembang. Randy kali ini ancang-ancang melengkung ke belakang, ada sang libero, satu, melengkung ke belakang, ada sang libero, satu. Serangan kembali dilakukan Tektona Kota Bandung kali ini, bola jatuh di dalam, tepat jatuh di sudut posisi 6, pindah bola nomor punggung 6, sep lakukan baik sepnya Angga Kusuma dan diberikan umpan yang dituju Agung. Serangan dari posisi 2 tadi, namun Tektona berhasil baik. Kang Ipan ya, studio 1 kembali, kami studio 2 kembali meliput pertandingan secara langsung. YouTuber selamat siang ya, memudahkan masyarakat Indonesia khususnya untuk menyaksikan pertandingan volleyball di rumah, meliput pertandingan Rananta Sport Center saling berhadapan, Tektona Kota Bandung berhadapan dengan Alvaros. Sementara set yang kedua kembali dilegulirkan, bola pertama dilakukan Tektona namun gagal, satu angka pertama didapat Alvaros. Set yang kedua kembali digulirkan, sekitar 4.700 penonton memadati tribun Rananta Sport Center Arena, Rananta Sport Center Arena, satu gebrakan dari Ibu Haji Neneng, launching sarana olahraga Rananta untuk masyarakat Sultan Jaya khususnya. Kita nantikan, ada pemain berkepala pelontos kali ini juga gagal. Sub yang kedua dari Tektona tadi gagal, pindah bola Alvaros ambil sub nomor punggung 7 yaitu Agung Sekanti, ancang-ancang sub lakukan tahan nomor punggung, namun passing tidak sempurna. Namun bola berhasil lewat, tidak berhasil kembalikan Alvaros, pindah bola Jul kali ini. Selamat siang Kang Andri ya, wartawan media cetak tabloid Harian Umum Tribun Jawa Barat meliput pertandingan di sarana olahraga Sport Center Arena Rananta di lapangan Aling berhadapan Bandung Tektona berhadapan dengan Alvaros Lembang. Skor sementara 3-2, set yang kedua ambil ancang-ancang Tektona ke tengah, rapid passing liar bola.
sana lewat dengan mudah, dicocada oleh Juni tadi. Nah, Kalkus berhasil memperlebar poin sementara menjadi 4-2. Pergantian setter kali ini setelah landing kurang sempurna dari Randy tadi nampaknya mengalami kram. Tektonis Rakit pasti empuk, ada Dedek yang dituju Reji. Ragu-ragu Reji. Umpan empuk saloran dari Dedek tadi namun tidak berhasil di serobot sempurna. Kembali poin didapat Bandung Tektona. Sulaiman Dalan Kopo kali ini Juli ke tengah Radit Cang Libero, umpan lambung ada Angga Kusuma. Akhirnya serangan setelah di lapangan tepat pukul 12.48 ataupun di tengah hari nampak cuaca sangat adem-adem saja, bersahabat untuk kita semua. Kita nantikan Tektona berhasil ditahan Alvaros dorong kurang tenaga. Satu upaya berhasil dilakukan Alvaros namun dorongan kurang tenaga tadi bola mentah di net. Tektona Kota Bandung se ke tengah Agung Seganti dan umpan lambung Reji yang dituju menyusun tekanan posisi dua ada Radit masih bisa Deden dorong lep ke belakang tekanan ulang lep ke belakang tekanan ulang bertubi-tubi serangan dilakukan 12 pemain di lapangan. Tentunya greget untuk disaksikan bersama-sama di tribun timur maupun tribun selatan. Kita nantikan ada Deden umpan lambung yang dituju Angga Kusuma. Ada Deden umpan lambung yang dituju Angga Kusuma. Mulai hidup kali ini Alvaros setelah satu poin tadi berhasil didapat sekaligus menipiskan poin ketertinggalan. Tiga angka terpaut Alvaros ada Reji Sep kali ini ancang-ancang Reji ke kanan yang dituju dengan punggung 11 hadangan berhasil menyusun tekanan dengan gerakan Susi Susanti berhasil bola lewat taruh ke posisi 4 upaya berhasil sampai merah apa yang terjadi wasit satu yang pernah memimpin pertandingan Porda di Gor Sabilulungan yaitu Ajar tadi menyatakan pelanggaran satu pemain dinyatakan Tektona tadi sub lakukan ada nomor punggung 4 berhasil dikembalikan namun ragu-ragu Reji tadi bola balikan di Putri juga tentunya Nurlaini Kusuma juga hadir ya sekarang masih ada di Rananta Pila masih tidur. Sementara kali ini Tektona Kota Bandung sudah diambil pemain ganteng yang disukai kaum hawa kali ini kerasnya jam sederas dilakukan yang disukai kaum hawa kali ini kerasnya jam sederas dilakukan nomor punggung 11 punggung 11 tadi tidak berhasil di intercept libero Alvaros kembali Tektona ambil se nomor punggung 11 ancang-ancang jam sekeras kali ini gagal jam sep yang dilakukan Tektona tadi gagal pindah bola Alvaros Angga Kusuma ancang-ancang akan ambil sep kali ini juga gagal dua kali sep dilakukan dua tim mengalami gagal kali ini pindah bola Tektona Kota Bandung Jalan Kopo Marga Hayu Sulaiman sep lakukan tadi Deden berikan umpan si keren posisi 6 tadi Deden berikan umpan si keren posisi 6 dari belakang Angga Kusuma tadi siswa kelas 3 SMA 1 Lembang yaitu Sahur Hamad ancang-ancang akan lakukan sekali ini peluit berbunyi siap lakukan ke tengah terlalu kuat siap yang dilakukan oleh Sahrul tadi bola menggelinding keluar pindah bola Tektona Kota Bandung jersey oranye kuning kali ini nomor punggung 8 ancang-ancang lakukan cep keker-keker celah melongo jam sep keras ada Deden upaya berhasil Tektona dorongan tiga sentuhan
yang terjadi. Terperangah-perangah, Radit tadi tidak berhasil mengintercept bola pendek di jatuh di tengah tadi. Kembali orang yang sama, Tektona Kota Bandung, nomor punggung 8, keras jam sok, namun kali ini terlalu kuat, bola jatuh menggelinding keluar. Deden Tosser dari Ros tadi, Alparos, namun kali ini terlalu melebar, pindah bola. Tektona Kota Bandung, pebola poli dari kota kali ini, nomor punggung 6, ke tengah Angga Kusuma, namun lewat dengan leluasa Jul. Kali ini berhasil mencocor bola lewat, dan poin kembali bertambah untuk Tektona 14-8. 6 angka leading Tektona Kota Bandung. Ke tengah Radit, ragu-ragu Radit nampaknya mencoba mengamankan untuk memberikan passing ampuh, namun kali ini gagal. Tektona kembali orang yang sama, nomor punggung 6, pemain dengan gaya rambut cepat kali ini sob, keras ke tengah Angga Kusuma yang dituju Deden, berikan umpan Agung. Akhirnya saudara pendengar, Agung tadi sudah hadir di Villa Rananda. Sementara di lapangan kembali pandu pertandingannya, Tektona Kota Bandung berhadapan Alparos di set yang kedua. Deden berikan umpan yang dituju Reji, berhasil dikembalikan, namun pantulan kedua bola tadi rapat tidak tidak berhasil diintercept sempurna. Alparos mundur 1-2-3 ke belakang, melakukan nomor pengumuman passing ampuh, posisi 3, ada upaya berhasil Mauludin, Mauludin ataupun Reji tadi berhasil kali ini. Akhirnya satu angka didapat Alparos. Agung Sekanti pantul-pantul bola sebentar, Alparos berhasil bola lewat, umpan lambung ke tuel di udara, tampil mengangkat bola tadi nomor punggung 4 yang sering dilihat cacong di pelosok daerah. Kali ini nomor punggung 4 tadi mengangkat bola tinggal tekan double. Kita nantikan Tektona, serangan dilakukan nomor punggung 1, tahan Dimas, tekanan dari second line, dimentakan Tektona, balasan jebret. Dimentakan Tektona, balasan jebret. Akhirnya setelah 58 sentuhan, serangan terakhir dari Tektona tadi tidak berhasil dikembalikan Alparos. Pindah bola 17-11, 6 angka leading Tektona Kota Bandung. Ke kanan Agung Segante dengan balasan cepat kali ini dilakukan anak-anak Alparos untuk menipiskan poin ketertinggalan. Ada Deden Herdiana, ancang-ancang sip dari Alparos, gagal. Sip yang dilakukan mencoba untuk mengamankan poin Deden tadi, namun sipnya gagal. Pindah bola nomor punggung 1, pemain jangkung yang dimiliki Tektona sip ke tengah, Radit passing keriting, ada Reji kotual di udara, mati langkah sang libero dari Tektona tadi, hasil menambah poin untuk Alparos. Alparos Reji sip lakukan lagi-lagi 5 kali, sip kuat dari anak Alparos tadi, bola menggelinding keluar. Pindah bola Tektona Kota Bandung, pemain ganteng yang disukai banyak kaum hawa kali ini, jam sob melengkung bola keras, Deden berikan umpan yang dituju Reji, keras Deden berikan umpan yang dituju Reji. Akhirnya serangan dilakukan Reji tadi tidak berhasil dikembalikan anak-anak Tektona Kota Bandung. Alparos Kecamatan Lembang, youtuber menipit pertandingan untuk di subrek kali ini, ada nomor punggung 15, Bokem Evander Holyfield, Tektona Kota Bandung tadi, nampaknya bola tadi jatuh di sudut posisi 3, pindah bola, Kuiker Tektona, like youtuber
kita nantikan Rananta gebrakan Ibu Haji Neneng. Ada tektona Kota Bandung, Umpan Lambung masih doa. Umpan Lambung masih doa. Dari lini sudut semua posisi pertandingan serangan dilakukan akan di sarana olahraga Sport Center Arena Rananta. Kita nantikan bola bergulir, umpan Lambung Agung Setia Budi dipotong di udara, umpan yang berhasil tribol Alfa tekanan ulang Agung hadangan tektona berhasil lagi anggap kusuma akhirnya menentaskan pertahanan lawanan yang dikembangkan tektona tadi kembali poin untuk Alvaros. Sahrul Rahmat ancang-ancang Jawa Barat, kita nantikan dorong saja langsung lewat tadi Deden yang dicuju Agung. Bombardir keempat kalinya Alvaros sementara berhasil untuk mencoba mengejar poin. Kembali Sahrul Rahmat, pemain kelahiran 2003, ancang-ancang Alvaros ke tengah nomor 14, berikan umpan cepat tadi, tahan Sahrul, Deden yang dituju, terperangah-perangah. Hampir-hampir saja poin emas didapat Alvaros setelah berhasil menipu sang center tadi, 6 pemain dari Tektona. Namun bola jatuh keluar, Tektona Kota Bandung pressing, namun kali ini sependek dicoba oleh berpunggung 8 berhasil sementara bola jatuh di sudut posisi 3. Kembali orang yang sama, pemain bertubuh gempal Bandung Tektona Margahayu Kata, kali ini tahan Angga Kusuma, berikan yang dituju Agung Sekanti, berhasil sementara melancarkan pukulan bokem. Alvaros kembali ambil shot, kali ini diambil oleh sang setter Deden, ancang-ancang Deden, tipis bola di mukanya datang. Wow. Tipis bola di mukanya datang. Wow. Yang kita saksikan bersama penonton di tribun, pukulan bokem dari posisi 4. Pindah bola Tektona Kota Bandung nomor 4 ataupun 6 ke tengah, Regi passing liar yang dituju Regi, dengan leluasa hadangan dilakukan Tektona kali ini menuntaskan set yang kedua agar masyarakat Sunten Jaya khususnya sehat selalu selama-lamanya. Alvaros Tektona Kota Bandung. Dan masih pertandingan ini dipandu oleh reporter Bung Satya yang selalu setia. Poligram Jawa Barat Instagram tentunya juga meliput pertandingannya, didampingi oleh kreator cupu YouTube, memudahkan kita semua untuk menyaksikan pertandingan di rumah. Kita nantikan Kang Dadang Kurnia Alpha Channel YouTube juga meliput pertandingan. Ada Reje, pukulan menyilang, mulai panas anak asuh Kang Agus kali ini. Setar baik di laga Alvaros dari Pasir Ipis Lembang, klub profesional didirikan oleh Kang Rahmat setelah berdiri sekitar 8 tahun. Baru saja serangan dilakukan di lapangan, Tektona berhasil menipiskan poin ketertinggalan. Set yang ketiga kita nantikan postur jangkung yang dimiliki oleh Alvaros kali ini mulai diturunkan, yaitu Sodik diturunkan oleh Kang Agus di set yang ketiga. Ancang-ancang Kota Bandung Tektona upaya dicoba Angga Kusuma namun tidak berhasil. 3 sama Tektona Kota Bandung nomor punggung 6, ancang-ancang kali ini namanya siapakah dia, ada Sodik berhasil kembalikan serangan balasan, tahan
Kusuma Tribal. Cocoran di udara dari Agung Saganti tadi berhasil, namun bola jatuh keluar. Orang yang sama nomor punggung 6 ancang-ancang tekton nak Kota Bandung ke tengah Radit Sami Berok punggil tadi ada Angga Kusuma, kita nantikan tekton dari semua sudut posisi serangan diperagakan tektona kali ini di set yang ketiga. Kembali orang yang sama nomor punggung 6 kali ini siswa kelas 3 SMA BPI Bandung kali ini sob Radit Pasing Ambo ada satu dengan leluasa. Radit Pasing Ambo ada satu dengan leluasa. Sadik-sadik pemain Bugari yang baru saja sekitar 8 detik diturunkan oleh sang juru racik Kang Agus. Kita nantikan Alvaro set yang ketiga. Sementara leading ataupun terpaut satu angka tektona Pasing Ambo. Apa yang terjadi? Serangan dari posisi 2 ataupun kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton Sunten Jaya khususnya yang setia menyaksikan pertandingan di sarana olahraga Sport Center Arena Rananta. Di lapangan kembali kami pandu pertandingannya saling berhadapan tektona Kota Bandung dengan Paros Lembang. Di set yang ketiga kembali siap diambil nomor punggung 4 kali ini siswa fakultas kedokteran Unpad tadi ada saudik ragu kali ini alias tim kebanggaan kita bersama setelah melaju ke babak final untuk pertandingan PON 2021 di Papua September besok. Kita doakan tim Jawa Barat untuk menggondol emas di PON 2001 Papua 2021. Tektonnya Kota Bandung, Alvaro Sodik ataupun Regi berhasil dihadang. Pelanggaran dinyatakan oleh sang pengadil lapangan, satu pemain tektona tadi terperangkap net. Alparos, kita nantikan Sidi, pemain jangkung ataupun kelahiran 2003. Apa yang terjadi Sidi? Terburu-buru kali ini semua gagal. Pindah bola tektona Kota Bandung nomor punggung satu kali ini ancang-ancang Radit tahan dan berikan umpan yang usah ramat. Upaya berhasil sang libero tektona berhasil bola lewat kocar kacir Alparos tadi mengejar bola upaya dari sang libero tadi namun tertinggal satu langkah satu poin untuk tektona Kota Bandung nomor punggung satu gagal kembali. Satu angka gratis didapat Alparos sementara sub diambil oleh Reji ancang-ancang Alparos kecamatan Lembang keras saja melengkung hampir-hampir saja serangan geledek dilakukan tektona namun kali ini berhasil dibaca oleh Angga Kusuma pindah bola nomor punggung 11 jam siap lakukan keras datang bola umpan lambung yang dituju Angga Kusuma pantulan bola pertama tidak sempurna anak tektona Kota Bandung tadi sementara poin untuk Alparos Lembang. Angga Kusuma pemain kelahiran 2003 sob potong di udara mabung 11 lagi-lagi saudara pendengar nampaknya pertandingan kali ini mulai kendur 12 pemain bertanding di set yang ketiga Bandung Tektona berhadapan dengan Alba Lembang. Kita nantikan Reji kembali serangan Alparos gagal belum terlihat sempurna serangan yang dilakukan Alparos di set yang ketiga kali ini masih tercecer Tektona sel Alparos menyusul tekanan akhirnya Agung Setia Bros menyusul tekanan. Akhirnya Agung Setia Budi tadi berhasil menuntaskan soloran akurat yang diberikan Teten tadi. Pindah bola Alparos pasir ipis Lembang
Syahrul Rahmat, ancang-ancang, keras tipis dibuka net, bola tempat jatuh dibuka Hakim Rani satu, mengangkat bendera menandakan bola keluar. Tektonase, nomor punggung 8, kuasai si kulit bundar kali ini, sepelakukan pendek saja ke tengah. Upaya dilakukan Angga Kusuma namun gagal, kembali tercecer poin di set yang kesehatan. Namun kita berdoa saja, mudah-mudahan Sunten Jaya selalu sehat selama-lamanya. Moal aya penyakit anu araraneh. Kita nantikan 12 pemain di lapangan nomor 8 keras. Gagal. Set yang kelima kali dilakukan nomor 6 tadi, kali ini bola jatuh keluar. Alvaros Lembang, Deden melengkung namun kurang tenaga, bola tertahan di net. Lagi-lagi Alvaros gagal untuk menambah poin. Setelah satu setnya tadi, bola terpental di net. Tektona Kota Bandung, Rajit Pasir Empuk, umpan akurat. Akhirnya serangan sempurna di sekanti. Ambil set Alvaros ancang-ancang. Sep lakukan, baik sepnya ke kanan, nomor 6, umpan lambung, tahan agung, dibantu Deden, yang dituju Reji, pressing, Tektona, wow! Akhirnya serangan bertubi-tubi dari Alfa berhasil dimentahkan Tektona. Serangan yang pertama tadi berhasil dilakukan Tektona untuk memperlebar poin. Tektona Kota Bandung, kita nantikan nomor 4 ke kanan Agung di sana. Sang setter berikan umpan di tiang Kusuma. Tektona menyusup ke kanan. Kembali serangan atraktif dari semua sudut di peragakan Tektona kali ini, lagi-lagi berhasil memperlebar poin 18-10. 8 angka leading Kota Bandung kali ini nomor punggung 4 atau pan. Jadi ada Agung Seganti, Deden Solawan umpan yang dituju Angga Kusuma, tahan nomor punggung 6 Tektona. Tektona Ananda, 8 nih Cikeas Kota Bandung punggung 6 Tektona. Tektona Ananda, 8 nih Cikeas Kota Bogor, Temu Ibu Hajimor, Temu Ibu Haji Neneng. Kali ini Tektona berhasil kembali memperlebar poin 19-10. Nomor 4 ke tengah, passing empuk Radit, umpan lambung Angga Kusuma, akhirnya mengakhiri paceklik poin. Kali ini pukulan Evander Holyfield dari Angga Kusuma berhasil menambah poin 11-20. Alvaros, Tektona Kota Bandung, Kepuali Unara. Terlambat sekarang detik saja nomor punggung 11 tadi untuk mencocor bola empuk. 2 angka didapat Alvaros. Sotik kali ini Muhyiddin, karena saja bola melengkung, pressing ke tengah. Sotik berikan yang dituju Rezik, kembali. Apa yang terjadi? Terperangah-perangah saja Tektona Kota Bandung setelah kali ini di Lembang. Nampaknya suhu hanya sekitar 50 derajat Celcius, 19 ataupun 22-13. Tektona Kota Bandung, gebrakan dari Ibu Haji Neneng di sarana olahraga Sport Center Arena Rananta. Angga Kusuma tahan, kembali upaya dilakukan nomor punggung 8 berhasil, namun tidak ada rekan yang membantu mencoba memantulkan bola kedua tadi. Pindah bola Alvaros, ada Reji, sang libero Tektona pasang empuk, serangan second line berhasil ditandangi Setiabudi, triple Tektona Kota Bandung Rananta. Satu poin didapat anak-anak Tektona sekaligus kembali berhasil memperlebar poin. Set yang ketiga, suguhan pertandingan greget digulirkan di Rananta di hari weekend. Satu poin kembali didapat Rananta ataupun Tektona Kota Bandung, kembali berhasil memperlebar poin. Sementara Alvaros masih tercecer di set yang ketiga. Kita nantikan lewat 6.
namun tidak jadi. Tekanan-tekanan bertubi-tubi, bom lewat, namun tidak jadi. Tekanan-tekanan bertubi-tubi, bom parkir dari Taliban, kota parkir dari Taliban, kota Bandung itu Tektona tadi berhasil kembali memperlebar poin. Tektona kota Bandung, Rananta Lembang, Alvaros tahan Dimas. Berhasil sementara ini Sahrul Rahmat menuntaskan serangan, namun terlanggaran dinyatakan satu pengadil lapangan kepada Alvaro, satu pemain tadi menyentuh net.